guys. Ini sangat menul, guys. Nah, ini sehat ya. Kayak kita bikin steam egg gitu loh, guys. Tapi ini kan enak, ini manis, ada jus chai-nya, ada gulanya. Enak banget. Oke, guys, selamat mencoba. Semoga suka. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, guys. Halo, guys. Assalamualaikum. This is the pudding egg. Egg pudding. Pudding egg is the same lah. Ini sedap banget, guys. Kalau kita beli di luar, satu mug ini $35 ya. Nah, kita bikin sendiri aja di rumah. Modal murah, dibagi rata. Semua keluarga bisa menikmatinya. Kalau kita beli di luar, $35 itu cuman satu orang aja yang makan. Lah, ini satu keluarga bisa merasakan. Nah, ini barusan mateng kan ini? Bikinnya juga cepet. 10 menit ready. Oke, guys, lihat video panjangnya ya, guys. Halo, assalamualaikum, guys. Hari ini saya mau bikin steam egg pudding with milk and ginger juice. Nah, apa saja bahannya? Di sini ada 500 ml susu fresh milk ya. Ada 25 gram pingtong atau gula batu. Ada 2 butir telur. Dan ini 2 cm ginger ya, yang udah saya parut. Dan saya tambahin 2 sendok makan air. Nah, ini udah diperas ya. Jadi ini jusnya, jus gingernya ya. Nah, gimana bikinnya? Sekarang kita rebus susu sama pingtongnya dulu, batu apa ini, gula batunya dulu ya. Nanti kalau gula batunya udah udah larut, baru kita masukin ini. Oke, guys, let's go. Oke, guys, kita masukkan gula batunya. Buat gula batunya sama gingernya ya, kalian kira-kira sendiri. Kalau suka manis boleh add more. Kalau buat saya sih ginger itu bagus, guys. So, ginger boleh kasih lebih, itu lebih bagus. Yang suka ginger lah ya. Jangan lupa diaduk ya, guys, sampai gulanya larut. Oke, guys. Sambil nunggu itu gula larut, kita kocok telurnya. Bismillah. Jangan lupa dicuci dulu ya, guys, biar bersih. Kalau kita nggak cuci dulu, nanti kita cek. Nah, nanti ada kotorannya yang jatuh. Alhamdulillah hari ini nggak hujan itu. Kemarin seharian hujan ya. Kita masukkan ginger juice-nya. Saya nggak pandai mengocok ini apa telur ya, guys. Tapi nggak apa-apa, kita kocok sampai telurnya itu benar-benar tercampur rata ya, sama itu apa, sama jus chai-nya. Oke, guys, sambil kita aduk ini nanti gosong. Oke, guys, ini udah larut.
larut ya gulanya. Sekarang kita masukkan telurnya. Oh, off. Matiin apinya dulu. Habis itu kita tuang sambil dikacau ya, guys. Habis itu kita tuang dalam cetakan. Kita tuang dalam cetakan ya. Ini masih ada sisa, nanti aku ambil ininya lagi. Nah, habis ini kita steam 10 menit. Si guys, ini jadi 8 ya. Jadi 8 mak. Oke, sekarang kita steam. Oke guys, airnya udah mendidih, kita masukkan. Oke, medium fire ya, jangan besar-besar. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ini muat enggak ya? Bisa satu kali steam. Assalamualaikum. Oh iya, tumpah satu guys, mereng guys. Oke guys, cuma bisa 4. Soalnya ini yang kecil ya. So kini bermain. Oke guys, udah 10 menit. Kita coba gimana dia punya muka. Wah, menul-menul guys, menul. Kit-kit-kit. Tapi Nyong gak begitu suka ini guys. Kalau susu sama telur udah lewat aja. Nah, ini nanti buat siapa yang doyan. Saya hanya bikin aja ya. Tapi ini enak banget guys, tapi saya nggak suka telur lah. Oke, ini aku mau ambil keluar dulu ya. So ini steam lagi, ini tinggal 4 mangkok. Bismillahirrahmanirrahim. I hope tidak lari. Ini kayak tanda itu loh guys, tanda, you know, tanda. Kalau tanda itu dia ada kuahnya, tapi kalau ini telur ya, telur sama susu. Ini kalau beli di luar mahal guys, 35 satu ini guys. Kita bikin sendiri cuman modal 2 telur, 500 ml susu, jahe cuman sedikit ya. Oke
Okay guys, if you in my neighbor, I will cook for you. I like cooking but I don't like to eating. Saya orangnya suka masak tapi nggak suka makan. So tema. Okay, ini kan airnya masih panas, so kita masukin aja. Ini tadi lari sedikit guys, tumpah. Buat ini gimana ya pegawainya, bisa tumpah lagi. Kita jangan kasih api besar ya guys, biar cantik hasilnya. Kalau apinya terlalu besar sama aja dengan kalau kita itu nyetim telur. Kalau kita nyetim telur itu apinya sedang ya, angka 6 ini kan ada 1-9, nah kasih angka 6 ya. Kalau kita nyetim telur itu aku kasih chopstick di sini biar airnya tidak jatuh. Tapi ini saya kasih kerudung so airnya juga nggak jatuh. So kita kasih dia punya fire is medium size. Ini guys will start. Ini guys hasilnya tadi yang 4 ya. Super menur-menur, masih panas. Ini bisa dimakan panas, bisa dimakan dingin, up to you. Okay guys, 10 menit already. Yeah, is matang already. Great, great, great. Susu endok karo jus jahe dur. Oh, I love the God, I have the video. Okay guys, sih cantik banget. Ah, enak banget ini guys. Okay, kita angkat keluar. Okay guys, menul-menul banget ini, menul ya, sangat menul. Is the menul. Okay.